Salam sejahtera, terima kasih karena sudah memilih channel ini. Saya akan teruskan memberi info yang hangat berkenaan dengan politik dan juga info semasa di Malaysia. Teruskan bersama channel ini, sila tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, selamat petang seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan berita daripada Kementerian Keuangan Malaysia Tengku Zafrul berkenaan dengan pemerkasaan PKS. Yang pertama, pembiayaan PKS bencana peruntukan kerajaan sebanyak RM2 bilion di bawah program ini mengutamakan PKS yang belum pernah mendapat pinjaman daripada bank sebelum ini. Setakat 5 Mac, sebanyak 7.000 permohonan telah diluluskan dengan jumlah nilai pinjaman sebanyak RM1.334 bilion. Yang kedua, pembiayaan mikrokredit bencana di bawah Bank Sempadan Nasional setakat 5 Mac sebanyak RM391 juta telah disalurkan bagi memanfaatkan 11.000 PKS mikro. Yang ketiga, Bumi Putra Relief Financing ataupun BRF berjumlah RM200 juta oleh Perbadanan Usahawan Nasional. Bantuan dana khas ini adalah khas untuk PKS Bumi Putra yang terkesan oleh COVID-19 dengan pembiayaan antara RM100 ribu dan RM1 juta bagi PKS terlibat. Yang keempat pula, Skim Pembiayaan Muda Jaya Bencana Institut Pengajian Tinggi Swasta oleh Majelis Amanah Rakyat, kemudahan pembiayaan ini bermula dengan had RM500 ribu sehingga RM50 juta dengan kadar keuntungan 3.5% setahun. Yang kelima pula, Geran Khas Prihatin 3.0 di bawah pemerkasa menyentuh tentang fokus memacu pemulihan ekonomi. Salah satu langkah di bawah agenda ini ialah pelaksanaan GKP 3.0 bagi membantu PKS yang terkesan dari pandemik dan pelaksanaan PKP. Kerajaan telah memberikan Geran Khas Prihatin 1.0 dan 2.0 berjumlah RM27 bilion dan mengumumkan GKP Permai berjumlah RM900 juta. Menyadari impak PKP pada tahun ini, kerajaan bercadang meneruskan bantuan ini melalui GKP 3.0. Bantuan ini layak diterima oleh PKS yang belum pernah menerima GKP 1.0 dan 2.0 sebanyak RM1.000 bagi setiap penerima. Ini dijangka akan memanfaatkan 1.200 PKS mikro dan melibatkan peruntukan sebanyak RM1.2 bilion. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.